Halo guys, halo, jumpa lagi dengan Mr. Andre. Kali ini kita ada di Kalianget, pemandian air panas di Wonosobo. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over. Kali ini kita akan masuk ke kawasan Kalianget. Kalianget ini berada di Wonosobo. Teman-teman tahu semua, Kabupaten Wonosobo berada di Jawa Tengah. Ini berada terkenal dengan kawasan dataran tinggi Dieng-nya. Dieng ini merupakan wilayah vulkanik aktif, maka nggak heran kalau di Wonosobo terdapat sumber air panas. Nah, di sini ini yang kita datangi kali ini adalah sumber air panas Kalianget. Terletak ini di Jalan Raya Wonosobo Dieng, kilometer 3, Desa Kalianget, Kabupaten Wonosobo. Pemandian ini cukup mudah dijangkau. Dari pusat kota jaraknya hanya sekitar 3 km, persis berada di tepi jalur utama menuju Dieng. Sesampainya di komplek pemandian Kalianget, pengunjung akan disambut dengan area parkir yang cukup luas. Pemandian ini memanfaatkan sumber mata air panas alami yang mengandung belerang. Air panas tersebut ditampung dalam dua kolam berukuran kurang lebih 20 x 5 meter dengan kedalaman setengah hingga 1 meter. Sensasi nyaman dan rileks akan Anda rasakan saat berendam di kolam air hangat tersebut, terlebih di tengah hawa dingin yang ada di Wonosobo. Kandungan belerang di air tersebut diyakini mampu menyembuhkan beragam penyakit kulit. Jadi buat yang ada sakit kulit, kalau datang ke sini akan sembuh. Objek wisata Kalianget ini sangat cocok Anda datangi bersama keluarga. Bagi pengunjung yang mengajak anak kecil, bisa menyewa ban dan berendam bersama buah hati Anda. Air hangat tidak hanya bisa Anda nikmati di kedua kolam tersebut, pihak pengelola juga menyediakan beberapa ruangan layaknya kamar mandi yang berisikan air panas. Jadi pengunjung bisa menikmati sensasi air panas secara lebih privat. Pemandian Kalianget memang dikonsep sebagai tempat wisata keluarga. Selain pemandian air hangat, di sana juga terdapat dua kolam air dingin yang masing-masing memiliki kedalaman 3 meter dan setengah meter yang diperuntukkan untuk anak-anak. Tidak hanya di komplek pemandian Kalianget, juga terdapat taman terbuka sebagai tempat menikmati segar udara dan pemandian. Murah ya di sini, tiket masuknya hanya Rp3.000 untuk berendam di kolam air hangatnya. Tapi waktu kita kemarin datang Rp7.000. Oke. Okay. Oke, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.